Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad, sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada saya pribadi dan kepada kita semua untuk tetap semangat melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW hingga tutup usia. Pada pembahasan singkat ini kita bahas tentang kehidupan masyarakat Romawi Timur atau dikenal dengan Bizantium. Ketika itu teman-teman, kekaisaran Bizantium menguasai banyak negara. Ada Yunani, ada Suria, Palestina, Mesir, Balkan, Laut Mediterania, Laut Tengah, secara keseluruhan Afrika Selatan. Ketika itu pusat kekaisaran mereka berada di Konstantinopel, yang mana kota ini adalah kota yang besar, makmur, dan lokasinya sangat strategis sehingga sangat sulit musuh itu atau bangsa lain, negara lain, kerajaan lain berusaha untuk memasukinya. Sangat sulit, diapit oleh gunung dan benteng ini di depan itu ada pula laut ya, sehingga sangat kecil kemungkinan bisa dikuasai. Tetapi janji Rasulullah SAW telah mengabarkan Konstantinopel ini akan dibebaskan dan kaum muslimin terus-menerus berusaha untuk membebaskan kota ini. Dan tepat pada masa Turki Utsmani yang dipimpin oleh Muhammad Fatih, akhirnya Konstantinopel berhasil dikuasai oleh kaum muslimin dan berubah nama menjadi Istanbul. Saat ini kota ini berada di negara Turki, teman-teman. Alhamdulillah menjadi bagian negara kaum muslimin. Dahulunya teman-teman ya, di masa peradaban Romawi Timur, masyarakatnya ini dikenal dengan masa kegelapan sebelum Islam datang. Banyak sekali terjadi di sana itu kezaliman, kerusuhan, kekacauan, revolusi ya. Pemerintahnya itu melipat gandakan pajak yang memberatkan masyarakat. Mereka membuat hukum yang mana aneh teman-teman ya, sangat tidak lazim. Tidak ada rasa kasih sayang kepada rakyat yang mereka atur. Kemudian ada di antara mereka itu harus menjual anak mereka ya untuk bisa membayar hutang. Di sisi lain ada pula orang awam yang tidak mengerti soal agama ikut campur dalam perkara agama, dan sampai bahkan kepada perkara yang mendalam mereka berdebat dalam perkara tersebut ya, menghabiskan waktu mereka. Di sisi lain juga mereka ini sangat suka dengan namanya hiburan, maksiat ya, membuang-buang harta, berfoya-foya, dan mereka membuat satu tempat ya, oleh kekaisaran ya, sebuah tempat untuk hiburan. Ada lewat ya, lagi ada tur lewat teman-teman, karena posisi musolanya dekat dengan tepi jalan. Nah kita lanjutkan teman-teman. Di masa itu teman-teman, mereka buat suatu tempat hiburan yang bisa menampung sampai sebanyak 80.000 penonton. Lepas itu dikenal dengan Coliseum. Dan sekarang ada salah satu peninggalan sejarah yang dilindungi oleh UNESCO, ini maksud saya, yaitu Coliseum di Roma, Italia. Di sini pertarungan antara manusia dengan hewan, manusia dengan manusia ya, ada manusia dengan manusia, kemudian ada manusia dengan hewan buas yang dikenal dengan istilah gladiator. Itu mereka sangat senang terhibur dengan hiburan dengan permainan ini. Dan permainan ini identik dengan darah teman-teman, bahkan berujung kepada kematian, yang mana membuat bulu kuduk merinding dibuat menyaksikan
hiburan tersebut, namun mereka senang. Itulah salah satu di antara hiburan mereka. Ada pemerintah, mereka juga senang dengan pujian yang berlebih-lebihan, ya. Mengadu domba, konspirasi, saling mencela, menjelekkan, punya permainan, ya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan merugikan, ya. Sejak Islam datang, banyak mereka itu masyarakatnya menuju negeri-negeri kaum muslimin menuntut ilmu, belajar ilmu, sehingga banyak jasanya kaum muslimin, ya, yang saat ini masyarakat barat yang rasakan itu banyak mereka ambil manfaat dari negeri kaum muslimin, ya, karena dari sejak Islam datanglah ilmu pengetahuan terbuka lebar, ya, tersebar bukan hanya kepada negeri kaum muslimin, bahkan juga diambil ilmunya oleh bangsa barat. Jadi sekilas itu, teman-teman, ya, bagaimana kehidupan masyarakat di Romawi Timur sebelum Islam datang. Ada, kalau teman-teman ingin baca artikelnya seperti ini, teman-teman. Semoga video singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.